Ramai beredar sebuah video yang menunjukkan cara pasukan Rusia bertarung. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 27 Juli 2022. Militer Rusia membagikan dokumentasi saat mereka melakukan persiapan, mulai dari memposisikan senjata hingga memulai serangan ke arah lawan di medan perang. Tampak pasukan Rusia menggunakan senjata yang beragam, salah satunya ATGM atau Anti-Tank Guided Missile yang merupakan peluru kemudi yang dirancang untuk menghancurkan tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Personel militer pasukan lintas udara sebagai bagian dari kelompok penyerang di daerah perkotaan. Diketahui titik tembak musuh dihancurkan oleh tembakan mortir. Selama pertempuran, pasukan terjun payung mengambil posisi menembak dan melakukan tembakan langsung dari senapan mesin yang menghancurkan personil dan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!